guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum, saya Zelin Elsa Manora dari kelas A518 NIM 135-181-03-60. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu produk. Produk, segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, penggunaan, dikonsumsi guna memuaskan keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya adalah brand. Brand bagi konsumen memberikan informasi yang dapat membantu secara cepat untuk mengambil keputusan pembelian produk. Definisi dari brand bisa nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari keempat hal itu. Selanjutnya adalah packaging. Kemasan memiliki fungsi untuk memberi nilai tambah bagi attractiveness produk dengan desain dan warna yang menarik dari deskripsi produk yang elegan sehingga mengundang orang untuk membeli dan menggunakannya. Berikut adalah produk dari brand Stand By Me dengan nama produk Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser. Produk Bye Bye Blemish brand dari Stand By Me ini berasal dari Korea. Ia membersihkan kulit dengan energi Gohyung Yuja dan Jeju Green Tangerine serta 18 jenis vitamin lainnya, sehingga membuat kulit terasa lebih sehat, kenyal, bersih, dan noda hitam pun berkurang. Packing dari Bye Bye Blemish ini sangat praktis untuk dibawa saat traveling karena kemasan yang kecil dan didesain menggunakan palm, sehingga produk ini sangat aman dan mudah untuk diaplikasikan.